dicabutnya APBD untuk klub sepak bola profesional di Indonesia menyebabkan banyaknya klub yang mengalami kebangkrutan. PSS Sleman turut menjadi salah satu di antaranya, sehingga PSS kesulitan dalam menjalankan roda kompetisi. Padahal, PSS Sleman termasuk klub yang disegani di Indonesia. Dihuni pemain sekelas bintang timnas seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Rocky Putirai, Slamet Nurcahyo, dan Gaston Castanyo pernah PSS jalani. Perginya pemain bintang ke klub lain dan kesulitan dalam menggaji pemain dialami PSS sebagai dampaknya. Hal ini berakibat pada menurunnya performa PSS dan akhirnya banyak penonton yang meninggalkan klub ini. Keadaan ini diperparah dengan turunnya PSS ke Divisi 2. Menggunakan baju serba hitam, sekelompok supporter menempati tribun sisi selatan. Karena itu, mereka menamai diri sebagai Brigata Kurva Sud atau BCS. Yang berarti, barisan yang berdiri di tribun selatan. Hadirnya BCS di Stadion Maguwo Harjo ini membawa ideologi baru di persepakbolaan Indonesia. Pada awalnya diremehkan, karena BCS hanya memiliki anggota yang sedikit. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap mendukung tim kebanggaannya. Berpedoman pada ultras Italia dan Eropa Timur, supporter ini awalnya bermarkas di sebuah kos-kosan di daerah Sleman. Mendiskusikan movement dan langkah apa yang tepat untuk PSS, selalu BCS lakukan di kosan ini. Untuk mendukung tim kebanggaannya, supporter ini memiliki cara sendiri dalam memilih chants, koreo, maupun jenis atraksi lainnya. Di awal perjuangannya, BCS sempat tidak diizinkan masuk ke dalam stadion, dikarenakan tribun yang selalu mereka tempati akan digunakan untuk supporter tim tamu. Namun hal ini bukan menjadi hambatan bagi mereka. BCS tetap mendukung dan bernyanyi lantang di halaman stadion. Brigata Kurva Sud, sebuah fenomena baru dalam dunia supporter Indonesia gitu. Dia membawa kultur ultras ke Indonesia, mengadopsi dari kultur ultras di Italia dan di beberapa negara di Eropa gitu. Menarik gitu kemudian karena dia itu menjadi gaya dia berpakaian, gaya dia bernyanyi dan lain sebagainya, koreografi dan lain sebagainya, itu menjadi pembeda dengan kelompok-kelompok supporter di Indonesia pada waktu itu. Dukungan secara material dan moral dilakukan BCS. Jika di dalam stadion mereka bernyanyi dan berdiri selama 90 menit penuh, maka di luar tribun mereka membantu dalam finansial manajemen PSS. Kesadaran akan membeli tiket sangat tinggi bagi BCS. Karena dengan membeli tiket, menjadi sebuah bukti nyata solusi dalam membantu finansial klub kebanggaannya. Movement No Ticket No Game selalu BCS kampanyekan. Karena mereka merasa malu jika masuk ke dalam stadion secara gratisan seperti yang sudah membudaya di Indonesia. Brigata Kurva Sud berpikir, dengan membaiknya finansial klub, maka tidak akan ada lagi berita keterlambatan gaji untuk pemain. Dan manajemen pun dapat mengontrak pemain yang memiliki bayaran tinggi. Pemikiran sederhana ini memberikan efek besar di setiap pertandingannya. Ratusan juta rupiah terkumpul dari hasil penjualan tiket. Itu peranan dari BCS ataupun dari supporter itu sanggup memberikan sekitar 60-70% pendapatan ataupun dari seluruh total budget BCS. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan tadi dikembangannya No Ticket No Game, terus akhirnya bisa menjadikan salah satu masukan atau pemasukan yang buat PSS saat ini terbesar, jujur, kalau dibandingkan dengan supporter yang lain ataupun dengan sponsor lain. Dukungan dari teman-teman BCS dengan selalu membeli tiket mampu memberikan kontribusi sekitar 60-70%.
mandiri dalam mendukung, dan menghidupi PSS Sleman merupakan visi misi BCS. Dengan modal patungan dari beberapa anggota, didirikanlah outlet merchandise resmi Brigata Corvasud. Usaha ini merupakan salah satu cara BCS dalam mendukung finansial PSS Sleman. 20% hasil dari keuntungan penjualan Corvasud Shop akan mereka berikan kepada PSS. Kesadaran akan originalitas membuat Corvasud Shop menjadi semakin besar dan kini memiliki 4 cabang di wilayah Sleman dan 1 cabang di Jakarta serta 1 cabang di Jawa Timur. Hal ini selaras dengan tagline mereka, mandiri menghidupi. Hasil keuntungan yang diberikan BCS kepada PSS tidak hanya membantu dalam finansial menyebabkan. Politik dalam sepak bola di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Maka, timbullah manifesto No Politika yang bertujuan untuk menghindari adanya politik di dalam tribun maupun tubuh BCS. Manifesto ini sudah menjadi keputusan Brigata Corvasud. Namun, BCS tidak melarang anggotanya dalam berpolitik. Tetapi, mereka tidak boleh membawa politik itu masuk ke dalam tribun. Karena tujuan mereka hanya fokus mendukung PSS Sleman. Brigata Corvasud juga tidak berpihak kepada kelompok supporter lain. Namun, mereka tetap menjunjung tinggi respect kepada kelompok supporter lain yang juga memiliki visi dan misi sama dalam mendukung klub kebanggaannya. Manifesto ini yang mereka sebut dengan Steel Solo. Janji untuk selalu mengawal dan mendukung Super Elja selalu ditepati BCS. Dalam setiap pertandingan tandang, BCS selalu mengawal dan mendukung tim Super Elang Jawa ini. Agar tetap bisa mendukung PSS di kandang lawan, dibutuhkan biaya yang lebih besar. Untuk mendapatkan biaya atau modal untuk berangkat, BCS memiliki cara sendiri, yaitu UGD atau utang gadaidol. UGD merupakan kegiatan jual beli atau gadai antar anggota BCS untuk saling membantu dalam urusan mendukung PSS Sleman saat pertandingan tandang. Hasil dari penjualan barang akan digunakan penjual sebagai biaya atau modal akomodasi away days. Away days sendiri sudah menjadi tradisi bagi BCS. Kemanapun PSS berlaga, selalu diikuti Brigata Corvasud. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun menyeberangi pulau pun mereka lakukan. Di setiap pertandingannya, tribun BCS selalu penuh. Mereka sadar dengan tugas yang sudah ada. Mendukung, berdiri, dan bernyanyi selama 90 menit penuh merupakan tugas bagi supporter. BCS menghindari keterlibatan di dalam lapangan karena tugas mereka hanya sebatas pagar tribun dan sang Super Elang Jawa lah yang bertugas di dalam lapangan untuk meraih kemenangan.
Kreativitas dalam mendukung Super Elja, BCS maksimalkan. Tidak cukup hanya berdiri dan bernyanyi. Sesekali, BCS menampilkan koreografi yang luar biasa. Di awal melakukan koreo, BCS belum sepenuhnya berhasil sukses. Namun, karena kesalahan itulah yang membuat BCS untuk terus berusaha dan belajar. Dari koreo yang hanya menggunakan kertas dengan dua warna, hingga koreo tiga dimensi, bahkan empat dimensi, BCS lakukan. Setiap melakukan koreografi, tidak sedikit biaya yang digunakan Brigata Kurvasut. Jutaan rupiah dikeluarkan BCS untuk menampilkan koreo yang rumit dan indah. Nah, jadi manifesto itu adalah sebuah pernyataan sikap dari kami sendiri, dan kami juga menganggap manifesto ini adalah sebagai bentuk dari pernyataan sikap kelompok kami dan sekaligus menjadi pedoman. Pedoman yang dimaksud di sini adalah dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, dimanapun itu, ketika kami mendukung tim kami, manifesto ini atau pedoman ini yang akan kami gunakan dan akan selalu kami ingat untuk kedepannya. Walau PSS Sleman berada di divisi utama, tidak menyurutkan rasa fanatisme Brigata Kurvasut. BCS memiliki ide untuk membuat sebuah saluran televisi sendiri untuk PSS Sleman. Dalam setiap pertandingan kandang, Elja TV akan menyiarkan pertandingan dengan sistem streaming berbayar. Program ini untuk memfasilitasi Sleman fans yang berada di luar kota maupun luar negeri. Dengan sistem streaming berbayar ini, maka penonton tetap bisa ikut berkontribusi dalam mendukung PSS Sleman. Karena uang yang dihasilkan dari streaming ini pun juga akan diberikan kepada PSS. Manifesto dibuat untuk menjaga movement yang sudah diciptakan Brigata Kurvasut. Tetap menjalankan manifesto yang ada, membuat BCS tetap berdiri hingga saat ini. Karena dengan memegang teguh manifesto yang mereka ciptakan, tidak akan menimbulkan perpecahan. Justru, BCS memiliki anggota bertambah banyak pada setiap musimnya. Dan kini, BCS menjadi pionir modern supporter di Indonesia dengan menyelamatkan PSS Sleman dari kebangkrutan. Karena manifesto dan kreativitasnya, apresiasi pun diterima BCS dari Copa 90 yang memberikan penghargaan kepada BCS sebagai supporter terbaik di Asia. At 5, it's Urawa Boys. At 4, it's Frente Tricolor. At 3, it's Boys of Straits. At 2, it's Bengal Brigade. And at number 1, it's Brigata Kurvasut 1976. Namun, dengan adanya penghargaan ini, tidak membuat BCS menjadi jumawa. Berusaha dan belajar untuk menjadi lebih baik dalam mendukung PSS Sleman akan terus BCS lakukan. Karena BCS sadar, di atas langit masih ada langit.